kepada MC atas waktunya. Kita sudah melangkah di sesi-sesi yang waktu-waktu yang membuat ngantuk. Tapi mudah-mudahan semua yang ada di sini, para peserta seminar bisa tetap semangat. Karena yang kita akan bahas di sesi ini sangat penting dan merupakan hal baru terkait dengan adanya RUU Hukum Acara Perdata yang mungkin selama ini kurang menjadi perhatian kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini sudah hadir di hadapan kita para senior kita, yaitu di sini ada Prof. Dr. Herawati Pusoko, SHMH. Kemudian Dr. Herlin Budiono, SH. Kemudian ada Bapak Radita Aji dari Ditjen PP Kemenkumham. Kemudian juga ada senior kita Bapak Alwesius dari PP IANI. Para peserta diskusi baik yang hadir pada hari ini, besok juga akan ada tema yang sama pula tapi dengan narasumber yang sedikit berbeda. Perkembangan interaksi masyarakat yang merupakan pengaruh dari globalisasi, iptek, dan perkembangan hukum perdata material yang begitu cepat, begitu banyak, yang secara parsial tersebar dalam berbagai aturan, tentu perlu diimbangi dengan dukungan dari hukum perdata formil dalam rangka penyelesaian sengketa dengan prinsip yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk ini pemerintah memandang perlu untuk melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaruan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaruan hukum acara perdata. Kita tahu bahwa hukum acara perdata yang berlaku saat ini banyak bersumber dari peninggalan kolonial Belanda seperti HIR, RBG, RB, kemudian juga ada Undang-Undang 20 tahun 47, kemudian ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009. Di mana pemerintah saat ini berinisiatif untuk menyusun RUU Hukum Acara Perdata secara lebih komprehensif, dibuat secara unifikasi dan kodifikasi yang diharapkan dapat menampung semua perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, tentu perannya sangat strategis dalam menghasilkan salah satu alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata, yaitu alat bukti surat. Dalam diskusi kita ini, kita akan menyimak dari para narasumber yang berkompeten bagaimana kedudukan alat bukti surat berupa akta otentik di dalam pembuktian menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang saat ini menurut informasinya sudah ada di meja DPR. Kemudian bagaimana, mungkin dari Pak Raditya nanti bisa menyampaikan bagaimana perjalanan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata ini hingga posisi saat ini. Kemudian juga bagaimana kedudukan notaris yang membuat akta yang diminta menjadi saksi untuk akta otentik yang dibuatnya. Padahal apa yang dituangkan di dalam akta yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan kesaksian dari notaris tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu saya beri kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Herawati Pusoko, SHMH.
Izin sebelumnya saya sampaikan CV ringkas beliau. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember dan tergabung dalam tim perumusan rancangan undang-undang hukum acara perdata. Beliau juga aktif di ADAPER, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Kemudian banyak membahas, melakukan penelitian, dan juga sampai sekarang menjadi Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Jadi dunia kenotariasan sudah tidak asing untuk Prof. Herowati, karena kebetulan anak dan cucu ya Prof ya, cucu ya, menjadi notaris pula. Demikian saya berikan waktu langsung Prof. Hero untuk menyampaikan paparannya, kurang lebih mohon maaf Prof. 15 menit dulu. Terima kasih, silakan Prof. Hero. Sebelumnya kita beri aplaus agar lebih semangat. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Damai sejahtera senantiasa bagi kita semua. Perkenankanlah saya berdiri di sini. Kalau persatu-satu saya sebut, waktu saya habis untuk menyebutkan yang terhormat, yang terhormat. Tapi semua saya katakan yang terkasih, baik para pejabat, para teman-teman notaris. Saya sangat dekat dengan para teman-teman notaris itu. Satu sisi memang saya pernah MPD di 4 kabupaten, kemudian 2 kabupaten antara 2010 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan saya akan juga menghabiskan waktu sampai dengan 2021 ini. Mengapa? Karena masih banyak adik-adik yang muda yang betul-betul dapat mengembangkan terutama MPD. Lepas dari itu, sekarang saya berdiri bukan MPD, tetapi saya berdiri di sini atas dasar permohonan dari Ibu Widya, khususnya kepada ADAPER. ADAPER itu adalah Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata Seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, langsung saja mohon maaf, manakala saya tidak menyebutkan yang terhormat Bapak, Ibu, dan lain sebagainya, supaya waktu saya yang 15 menit ini bisa terlaksana. Kalau kita lihat, langsung saja Ibu, latar belakang, kalau kita lihat memang perkembangan interaksi dari masyarakat itu sangat cepat. Karena pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi termasuk perkembangan hukum perdata material yang telah diatur secara parsial. Hal tersebutlah perlu diimbangi dengan hukum perdata formil agar percepatan penyelesaian sengketa yang terkandung di dalamnya ada asas sederhana, cepat, biaya ringan dapat tercapai. Nah, oleh karena itu, atas dasar inisiatif dari pemerintah, disusunlah rancangan undang-undang hukum acara perdata yang bersifat nasional, yang komprehensif, bersifat kodifikasi dan unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum perdata, acaranya khususnya. Nah, ini bukan ngecap juga. Foto yang ganteng-ganteng, cantik-cantik itu, Bu. Nah, bukan lantaran pamer, tidak sama sekali. Hanya inilah dari ADAPER yang betul-betul
kita itu selalu mengikuti karena memang diundang. Yang pertama itu saya masih ingat, itu dari Dirjen Perundang-Undangan, waktu itu adalah Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana, kemudian diganti dengan Prof. Beni, itu yang kalau dari kanan itu Prof. Bas, Prof. Eva selaku ketua, Pak Dirjen yang rambutnya agak pirang-pirang iji itu ya saya, terus Prof. Beni, Prof. Koidin dan Prof. Tata itu yang dari Jogja. Nah, banyak sekali juga dari lembaga-lembaga yang lain yang menyatu dan bersatu untuk tujuannya supaya hukum, rancangan undang-undang hukum acara itu bisa dilaksanakan. Karena menurut sejarahnya, rancangan undang-undang itu mulai tahun 1985 ganti berganti berganti. Ya, bersyukurlah kita. Alhamdulillah, puji syukur. Karena sekarang sudah ada di DPR. Jadi prosesnya memang betul-betul lama, saya akui. Karena banyaknya pada saat kita umpamanya adici masih ada kekurangan ya terus-terusan. Nah, itulah yang dimaksudkan. Jadi di situ juga ada advokat, juga ada hakim, juga ada jaksa. Pokoknya semuanya. Nah, selayang pandang materi rancangan undang-undang itu saya awali bahwa ini mengingatkan kembali aja pada saat kita kuliah ya, kuliah mulai dari S1 itu kan memang hukum acara perdata itu merupakan peraturan yang bersifat wingenreg yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Substansi rancangan undang-undang selain penegasan kembali dari materi hukum acara perdata, ada beberapa perubahan dan penambahan materi. Kalau kita tahu bahwa rancangan undang-undang hukum acara itu terdiri dari 14 bab. Bab 1 ketentuan umum, tetapi bab 2 sampai bab 14 itu masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Kalau dilihat dari pasal adalah 358 pasal. Adapun materi yang pemateri ingin sampaikan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 2004 tentang jabatan notaris adalah pembuktian. Pembuktian saja hanya bagian sedikit dari pembuktian. Jadi tentang surat dan kesaksian. Lanjut. Kalau kita lihat perubahannya ini begini. Biasanya kalau kita pada saat sampai saat ini yang namanya pembuktian itu kan 5. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan sumpah. Sedangkan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli itu bukan merupakan alat bukti yang diatur di dalam pasal 164 HIR atau 284 SG, melainkan di situ untuk membantu hakim manakala para pihak atau inisiatif hakim untuk mengetahui tempat objek ataupun keterangan ahli. Nah, tetapi sekarang tidak. Di dalam rancangan undang-undang itu, selain surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat masuk, keterangan ahli masuk, dan alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, termasuk e-commerce dan lain sebagainya, itu memang masuk. Karena semuanya itu tergantung nanti hakim yang memutuskan. Nah, di dalam pembuktian, soalnya kemarin
dokter dia itu mengatakan, Ayudhya, Mi, kalau panggil saya Mami memangnya. Semua para notaris yang sudah kenal itu kalau panggil Mami. Kenapa? Saya senang hubungan kekeluargaan. Jadi rasanya senang saya kalau saya itu dianggap sebagai mamanya. Kenapa Mami? Mami tidak negatif. Karena memang ya melihat rambutnya aja ya sudah ada keturunan-keturunan yang nenek moyang dulu lah. Panggilnya ya bisa ibu, bisa bunda, bisa segalanya. Mak ya, saya yang panggil mak sama saya, enggak apa-apa. Saya mengingatkan pembuktian dalam arti logis. Jadi pengertian pembuktian itu ada tiga. Ya, dalam arti logis, dalam arti konvensional, dan dalam arti yuridis. Saya kira tidak perlu diterangkan, tetapi ini merupakan suatu bahan. Tujuan pembuktian itu adalah sebagai dasar bagi hakim dalam karya peradilannya, khususnya pada saat memutuskan suatu perkara. Kalau kita lihat dari teori hukum pembuktian, maka di situ ada teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka, menurut afirmatif ya, siapa yang mengungkapkan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkal. Jadi memang di dalam suatu asas 163 HIR 283 RBG itu dikatakan siapa yang menyatakan adanya hak peristiwa atau menolak hak itu, maka dia harus bisa membuktikan. Nah, yang kedua teori subjektif, terus kemudian objektif, teori hukum publik, teori hukum acara yang asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesual yang sama para pihak itu sendiri di muka hakim tentunya itu merupakan asas pembagian beban pembuktian. Memang harus hakim itu harus membagi beban pembuktian yang sama antara penggugat dengan tergugat. Demikian pula kekuatan pembuktiannya. Saya paparkan ada pembuktian yang terkait dengan akta otentik dan kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan. Saya kira ini pun juga tidak terlalu. Tetapi pada saat posisi pembuktiannya, coba kita lihat. Sebagai bahan nanti mungkin saya juga melontarkan pertanyaan. Ya, artinya untuk perenungan para notaris. Ya. Coba pasal 108. Surat itu merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhkan cap jari. Ya. Kalau kita imbangkan mulai pasal 108, 109, 110, 111 dengan pasal 15 UUJN. Pasal 6, akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari. Bukan sidik jari ya, tapi ini cap jari. Apa bedanya antara sidik jari dengan cap jari? Pasti Bapak Ibu Notaris tahu. Yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadi sesuatu peristiwa atau perbuatan. Di dalam pasal 109 itu ada dua akta tetap ya, akta otentik dengan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk kurang 5 menit toh. Jadi itu aja. Jadi kalau kita melihat, tolong dilihat pasal 108, 109, 110, 111 hubungannya dengan pasal 15, pasal 16. Ini sebetulnya kalau dikupas di dalam akta di bawah tangan, coba dilihat di situ ada suatu pasal yang ambiguitas tapi juga menguntungkan notaris sebetulnya. Ya, kesaksian juga demikian. Hati-hati perkaitan dengan kesaksian itu adalah saksi yang dari karyawan notaris. Karena saya pernah juga menemukan bahwa saksi yang dari karyawan notaris itu tidak dicantumkan nomor
apa ya, nomor NIK-nya, tidak ada sidik jarinya. Nah, itu dia. Monggo, sudah. Yang jelas, penghati-hatian. Kewajiban notaris. Nah, kalau di notaris juga ternyata ada akta yang er originale. Bagaimana itu? Karena er originale kan bukan akta yang originale. Yang di atas paparannya, Bu. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Bapak Radita Aji, sekarang menjabat sebagai Kasubdit Penyusunan RUU, Rancangan Perpu dan RPP, Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, menamatkan pendidikan dari Master of Law University of Melbourne di 2018, sebelumnya S1 di Undip, Magister Hukum Unpad. Pak Radit, mohon maaf, pemaparan dalam 15 menit saja ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Karena saya yang paling muda, tentu saya tidak dapat men-skip untuk mensapa Bapak dan Ibu yang ada di sore hari ini. Wabil khusus Prof. Dr. Herowati Kusoko dan Ibu Dr. Helian Budiono, Pak dan Pak Alius, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Izinkan saya mewakili Pak Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Prof. Beni Rianto, yang tadi ada fotonya juga bersama Bu Prof. Hero, untuk menyampaikan materi mengenai perubahan hukum acara perdata dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Hero maupun Bu Dr. Herlian, sehingga saya hanya akan menyampaikan aspek formalnya dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata. Jadi penyusunan RUU Hukum Acara Perdata ini sudah dimulai dari 1967. Kalau kita melihat KUH pidana itu, penyusunannya itu 1965. Saat ini juga sudah nampaknya di tahun 2021 ini akan segera dibahas oleh DPR. Kalau hukum acara perdata itu dimulai penyusunannya 67. Tahun 2019 kita sampaikan kepada Presiden. Namun ada tanggapan dari Kejaksaan, di mana Kejaksaan ingin peran dari jaksa pengacara negara itu ada. Nah, disitulah perdebatannya, karena ini kan acara perdata ya. Tapi Kejaksaan melalui Jamdatunnya itu ingin agar peran jaksa pengacara negara itu ada ditonjolkan di hukum acara perdata ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di pemerintah itu setelah kita menyusun suatu peraturan, kita sampaikan kepada Presiden. Presiden itu nanti akan minta paraf KL-KL terkait. Jadi Kumham, paraf Kejaksaan, paraf Kepolisian, ataupun Setnek dan lain-lain. Nah, kasus ini Kejaksaan nggak mau paraf. Kalau Kejaksaan nggak paraf, nggak jalan ini RUU ini, akan mentok. Kalau mentok, biasanya nanti akan kita larikan ke Kementerian Koordinator. Nah, waktu itu Kementerian Koordinator juga sudah membahas mentok juga. Artinya Jaksa pengen agar substansi-substansi yang diinginkan masuk dalam acara perdata ini masuk. Pada kesempatan itulah kami meminta bantuan dari ADAPER untuk mencoba menengahi, termasuk Prof. Hero. Dan di sana 2 hari berturut-turut kami berdebat. Jadi walaupun secara teori sudah disampaikan oleh akademisi, ini teorinya kayaknya nggak memungkinkan ini, karena ini kan urusan privat ya. Negara masuknya di titik mana gitu. Nah, namun semangat yang ingin dibangun ialah, ayo kita bikin hukum acara perdata dulu nih, karena semangatnya itu ialah kodifikasi dan unifikasi. Selanjutnya, penyusunan RUU hukum acara perdata ini sebenarnya dilakukan untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum melalui pembaruan perundang-undangan hukum acara perdata, sehingga untuk menyempurnakan HIR, RBG, dan RV, dan peraturan yang lainnya. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu kepada perkembangan pengaturan hukum acara perdata di luar hukum acara perdata yang mengatur norma-normanya, dan adaptif terhadap perkembangan ketentuan perjanjian internasional yang terkait. Kalau tentang
kekuatan pembuktian atau lain-lain nanti mungkin bukan pada tempatnya saya menyampaikan. Nanti saya akan mengurangi porsi saya sehingga nanti banyak lebih diskusinya. Kalau dilihat dari ketentuan penutup dari hukum acara perdata ini, nantinya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka reglemen hukum acara perdata, reglemen luar Jawa dan Madura, reglemen Indonesia yang diperbaharui, Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 itu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu juga buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pembuktian dan undang-undang beberapa ketentuan di Undang-Undang Mahkamah Agung tentang perdata juga akan dicabut. Jadi memang ini sesuai dengan semangat Pak Presiden, yaitu untuk meminimalkan jumlah peraturan. Jadi dengan satunya peraturan ini akan mencabut, di sini aja ada 4 peraturan yang akan dicabut. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba men-search RUU Hukum Acara Perdata, kata notaris itu keluar berapa kali sih? Ternyata keluar 18 kali di RUU ini. Tentu saja waktu penyusunannya 1967, bahkan saya belum lahir ya Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya di ujung-ujungnya aja. Kebetulan saya mendapat kehormatan untuk mengantarkannya kepada Presiden, dan Presiden juga sudah menyampaikannya kepada DPR. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Di kesempatan yang baik ini, saya juga mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk mengalihkan pandangan, karena acara perdata ini sudah selesai nih. Artinya kalau memang ada perbaikan, tadi Bu Herlian menyatakan ada beberapa teknik drafting yang kurang sesuai, ataupun dalam kesesuaiannya dengan hukum-hukum lainnya, ada yang perlu disesuaikan, nanti kami membutuhkan masukannya. Tapi juga sisi lain, ini sudah ada di DPR. Mungkin ada di slide saya sebelum terakhir, tolong. Saat ini pemerintah juga sedang menyusun RUU Jaminan Benda Bergerak. Nah, Jaminan Benda Bergerak ini nanti akan menyatukan konsep fidusia dan gadai. Jadi nanti gadai itu juga harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang dicatatkannya itu ada nilai yang minimalnya, sama ya. Nilai minimalnya ini memang Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Perdata juga mungkin juga sudah berkomunikasi dengan ini, jumlahnya berapa sih? Perjanjian yang jumlahnya berapa yang harus dicatatkan melalui akta? Apakah 50 juta ke bawah itu nggak usah, 50 juta ke atas, sehingga dia harus akta, nanti aktanya itu akan didaftarkan di sistem di AHU. Jadi nanti yang ada di sistem di AHU itu bukan hanya fidusia saja, tapi gadai juga. Jadi tujuannya ialah agar pemegang hak itu bisa memaksimalkan haknya. Artinya kita tahu nih barang ini, ketika ada sebuah mobil, apakah mobil itu sudah digadaikan sebelumnya apa enggak sih? Apa ini gadai? Jangan-jangan ini penipuan misalnya, atau kok fidusia? Nah itu saat ini RUU JBB, Jaminan Benda Bergerak, sedang disusun oleh kami, Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua ialah RUU mengenai hukum perdata internasional. Jadi hukum perdata internasional ini lebih ke sifatnya itu guidance. Dia bukan sifatnya pengaturan norma-norma ya, tapi sifatnya guidance. Itu masih mungkin tahun ini akan kami mulai proses PAK-nya. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui rancangan undang-undang, PP mana saja yang sedang disusun oleh Kumham, Bapak dan Ibu bisa lihat di situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, di situ ada rancangan. Nah, di situ rancangan KUH Perdata ini ada, Bapak Ibu bisa ambil, ada naskah akademiknya. Draft RUU JBB ada di situ, bisa diambil naskah akademiknya. RUU HPI juga ada, bisa diambil. Dan nanti tentu saja dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan penting untuk mendapatkan partisipasi masyarakat. Apalagi dalam hal perdata ini, ya ini bukan hanya lagi partisipasi masyarakat ya, tapi juga merupakan stakeholder yang nantinya akan melaksanakan suatu peraturan. Apakah suatu peraturan itu dapat diimplementasikan apa enggak, itu butuh masukan dari para stakeholder. Jangan sampai suatu peraturan sudah diundangkan, ternyata dalam implementasinya ini ada masalah gitu. Jadi
Bapak dan Ibu juga bisa mengalihkan pandangannya juga selain ke acara perdata ini di RUU JBB dan RUU Hukum Perdata Internasional. Mungkin itu aja Bu Moderator, untuk menghemat waktu sekaligus nanti lebih banyak diskusinya bersama para senior-senior ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Radita. Sebelum dari Pak Awe, nanti kita beri aplaus dulu kepada para narasumber yang luar biasa, yang sudah memberikan kita informasi yang selama ini kita kurang begitu tahu ya Bu ya, mengenai perkembangan RUU Hukum Acara Perdata ini. Saya hanya ingin konfirmasi dari Pak Radita dan Prof. Hero, sebetulnya yang masuk ke DPR itu yang 353 pasal atau 358 pasal? Kalau di catatan saya, kami yang 358. 358. Baik. Terima kasih. Pak Alwi, mungkin 5 menit Pak, silakan menyampaikan mungkin kesimpulan atau masukan. Ya, terima kasih Ibu Dr. Wiwit. Ya, sebenarnya memang ini suatu hal yang penting bagi kita notaris. Tapi memang karena waktunya harus dipadatkan, jadi kita kurang dapat mendapat ilmu nih dari Profesor dan dari Bu Dr. Erling ini apalagi ini hal-hal yang esensial. Ya, dari saya ya sebagai notaris yang masih aktif hanya memandang ini tiga hal dalam hukum acara ini. Kalau dilihat dari perspektif UJN, jadi yang pertama tentunya kita tahu hukum acara ini tetap memperhatikan eksistensi notaris. Jadi banyak di luar notaris dihilangkan saja karena kerjaannya udah mulai nggak beres gitu ya. Banyak perkara. Jadi kita nggak takut bahwa notaris tetap diakui eksistensinya. Yang kedua, di hukum acara ini juga kita tahu bahwa alat bukti yang utama itu ada surat. Nah, surat-surat yang dihasilkan dari produk kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan juga 15 ayat 2 yang berkaitan dengan legalisasi, watermarking, copy collatione, walaupun nggak begitu tegas pengaturannya, tapi disinggung-singgung ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau di dalam definisi, karena ini penting, surat-surat apa itu akta otentik, akta di bawah tangan ada definisinya, copy collatione hanya sekedar disinggung, dan lain sebagainya. Ya, jadi produk-produk notaris itu ya diakui tapi sekedar lewat, apalagi tadi masalah pengesahan. Ya, dari seorang Bu Erin aja sudah dapat memandang bahwa ada berbagai macam istilah pengesahan itu. Pengesahan yang mana yang dimaksudkan? Ya, apakah pengesahan legalisasi yang seharusnya kita hanya menyaksikan dan tanda tangan, atau legalisasi yang model kita bacakan, jelaskan, dan baru kemudian ditandatangani dan seterusnya. Ya, jadi mungkin hal yang terkait dengan bukti surat yang menjadi produk kewenangan notaris itu bisa lebih dipertegas lagi di dalam hukum acara mengenai pengaturannya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah terkait dengan rahasia jabatan notaris. Ya, ini terkait dengan bukti saksi. Ya, jadi notaris bisa saja diminta menjadi saksi, tapi kita lihat di sini juga di hukum acara sudah diatur mengenai hak untuk mengundurkan diri. Ya, jadi kita tahu berdasarkan pasal 4 UUJN, ya, kita wajib merahasiakan isi akta dan seterusnya. Berdasarkan pasal 54 UUJN juga kita tidak boleh sembarangan ya. Jadi ada batasan untuk memberikan salinan akte, klose akte dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan rahasia jabatan. Ya, di hukum acara sudah diatur bahwa kita notaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi ya. Tapi di pasal selanjutnya hak mengundurkan diri itu tentunya bisa dikesampingkan dengan berdasarkan penetapan hakim. Jadi itu aja yang perlu kita perhatikan terkait hukum acara ini. Mungkin pengaturannya nanti bisa
ditegas lagi, kita dalam menjalankan jabatan sebagai notaris juga merasa dilindungi. Ya saya rasa dari saya itu saja, karena memang dibatasi waktu, biar agar ada waktu untuk bertanya, saya kembalikan saja kepada moderator. Jadi saya cukup ambil 4 menit atau berapa menit tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aloysius. Karena keterbatasan waktu, kita hanya memberi kesempatan satu penanya. Yang di belakang yang sudah siap dengan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, sebutkan nama dan asal dari mana. Iya, setelah ini Pak. Setelah ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Irwan Rosman, dari daerah Kabupaten Jember. Saya lihat acara hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Karena bukan hanya pembicaranya yang luar biasa, kami pun bicara pembatasan waktu yang sangat luar biasa. Mami Herlin, walaupun di samping ada mami saya juga, Prof. Mami, selaku majelis pengawas dari Jember dan Bondowoso. Di sini ada Prof. Mami tadi menyampaikan tentang pembukaan sidik jari yang dilekatkan pada minggu Sabtu ini. Tadi Mami Herlin mengatakan itu pakai sidik jari kanan. Sementara kami di Jember itu kebingungan, karena mohon maaf ini ada program ini, mohon maaf ini bukan maksud mengadu. Di Jember itu ada kesannya untuk pembuatan sidik jari itu 10 jari. Sementara yang saya pernah tahu, yang pernah saya dapatkan dari pengurus ini pusat, dulu pernah disampaikan bahwa untuk sidik jari yang dibutuhkan, yang dilekatkan pada minggu apa ini cukup sidik jari kanan. Saya melihat memang ini, pengurus pusat ini kurang sosialisasi tentang ini. Sehingga dalam praktek di lapangan, notaris itu berbeda-beda. Ada yang pakai kaki jempol kanan, ada kaki jempol kiri, ada 5 jari, ada 10 jari. Sebenarnya aturan yang benar itu seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Alwi, Mami Erlin, Prof. Mami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Herlin, Mami Herlin. Silakan Bu Herlin. Saudara, ya baiklah, Irwan. Ya, Irwan Rosman. Anak saya ya, manggil Mami ya. Oke. Mami ya, gak apa-apa. Tadi masalah sidik jari ya, nanti kan saya katakan, suara saya kurang bagus. Tadi saya sudah katakan bahwa kita ini masih menggunakan aturan peralihan itu. Kaitannya berarti apa? Hukum yang belum dicabut itu masih berlaku, gitu kan? Iya kan? Betul. Jadi, apa-apa yang dulu diatur itu kita harus juga masih mempelajari selama belum diganti yang baru. Dulu saya waktu mulai keluar pasal 16 harus cap jempol itu juga saya sudah katakan, hati-hati itu harus jelas. Ada yang 10 jari, kalau 10 jari itu densus, itu kena teroris itu ya. Kalau 10 jari dicapkan semua. Jadi enggak, karena sudah ada peraturannya itu 1909 tadi yang saya katakan, bahwa disebutkan di situ, memang PW dulu, KUH Perdata itu dulu menyebutkan finger after itu artinya cap jari aja. Kemudian ada perubahan menjadi cap jempol. Berubah cap jempol tapi masih belum tahu jempol kiri, jempol kanan. Kita lihat lagi, oh ada di aturan mengenai tata cara penyumpahan. Ya, menurut penyumpahan hukum berdata itu mengenai orang yang harus memberikan kesaksian ya secara tertulis boleh di dalam statusnya itu. Kalau orang-orang yang memberikan kesaksian tertulis tidak bisa membubuhkan tanda tangan, dibolehkan membubuhkan cap jempol kanan, jelas disebutkan. Jadi saya hanya mengikuti dari urutan itu bahwa sebetulnya notaris yang disebutkan di dalam UJN 16 pasal 16 itu ya cap jempol kanan yang berlaku. Jadi jangan diatur-atur sendiri, tetapi harus ada dasarnya, itu why kita memilih kanan, ada aturannya, bukan
5 jari, 10 jari, saya tahu itu ada. Saya bilang kalau 10 itu ya densus yang ketangkap sama teroris sebagai teroris, 10-10-nya di... Ya, saya kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan jelas. Mungkin. Boleh saya tambahkan? Nah, inilah ada perbedaan makna kata cap jari dengan sidik jari. Mengapa pada saat posisi itu mungkin dari saya mengatakan hati-hati? Karena makna ini membawa segala sesuatunya. Sidik jari itu terkait memang dengan kepolisian. Mengapa kok terus kemudian kita diharuskan, notaris diharuskan terkait dengan sidik jari? Justru di situ letaknya. Ya seharusnya kalau memang tidak cocok, bagaimana caranya kita harus mengajukan review untuk Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Karena makna sidik jari itu apalagi ya namanya sidik jari ya 10. Tapi cap jari jelas. Ibu Herin mengatakan tidak ada lain kecuali jempol kanan. Itu. Tetapi kenapa saya mengatakan sidik jari itu adalah karena sidik jari saya itu mencari sampai dengan terkait dengan aparat kepolisian. Dan saya cari apa? Tapi saya karena saya sangat mencintai notaris dalam pengertian harus bisa melindungi daripada hanya karena salah terus terseret, Pak. Bayangkan saja, mungkin sedikit saya bicara tentang Barmek saja. Ya. Itu pun juga sudah mulai ada yang masuk di kepolisian. Wah, kenapa? Siapa yang meminta? Ternyata kuasanya. Kuasanya saya bilang, tolong lihat kuasa. Kuasanya di dalamnya itu ada Barmeknya apa tidak? Kalau tidak, tolak saja. Nah, ini incaran-incaran. Maksudnya mungkin baik. Daripada ke notaris, maka minta bantuan. Ternyata, nah itulah latar belakang sehingga mungkin memang anak saya satu ini, dia orang yang sangat kritis. Ya, sangat kritis. Dengan kekritisannya itu, makanya saat ini dia bertanya. Bagus, nak. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Herwati atas jawabannya, Bu Herlin atas jawabannya. Mohon maaf karena waktu dan masih ada sesi selanjutnya. Alhamdulillah sesi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mohon aplaus untuk narasumber kita yang luar biasa, Pak Radis, Prof. Hero, Bu Herlin. Terima kasih Pak Aloysius. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk ilmu yang sudah di-share dan mudah-mudahan kami bisa memberi masukan ya Prof. Hero untuk RUU Hukum Acara Perdata ini dari perspektif notaris. Demikian sesi kali ini saya tutup. Mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi organisasi Ikatan Notaris Indonesia, bagi para pengambil kebijakan serta stakeholder terkait demi memajukan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih.